Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosmed Master. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara menonaktifkan verifikasi dua langkah di WhatsApp Business. Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar WhatsApp Business dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, pertama silakan buka aplikasi WhatsApp Business teman-teman, kemudian silakan pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya ya teman-teman bisa masuk aja lagi ke setelan. Kemudian teman-teman bisa pilih lagi yang akun ya. Kemudian di situ ada verifikasi dua langkah, silakan teman-teman klik. Kemudian di situ ada matikan teman-teman. Kemudian teman-teman klik aja matikan dan silakan pilih matikan. Nah, seperti itu untuk caranya menonaktifkan verifikasi dua langkah di WhatsApp Business ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar WhatsApp Business dari channel ini. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.